ini adalah khusus yang ada di bawah ngawal teman-teman di sini. Mobil di sebelah sini Pak bisa bergeser ke arah selatan. Kalau mobil yang kebersihan, mobil ke Pak izin Pak kebersihannya Pak. Yo, jalan. Berapa bangunan Pak yang terdampak? Untuk Kelurahan Warakas sepanjang 1,2 kilo itu ada 209. Kelurahan Papanggo dan yang Sungai Bambu berapa Pak? Total keseluruhannya sih sekitar 600-an ya. Yang jelas dalam penertiban ini kita tata dulu untuk yang Warakas, setelah ditertibkan nanti akan ditutup dari pihak CMNP kanan kiri khusus yang kolong 1000. Untuk yang kolong tunggal nanti akan dijadikan taman, termasuk ada lapangan futsal dan lain-lain. Yang jelas hari ini kolong tol semua harus bersih.